Kita nggak bakal tahu isinya apa. Bagusan squishy license atau squish delish. Kita mulai buka. Jeng jeng jeng. Hai sobat Queen, welcome back to my channel Queen Sama. Oke, video kali ini aku mau review squishy. Bagusan squishy license atau squish delish. Ini pertama kalinya aku mau buka squish delish. Nah, kalau squish license kan kita udah tahu nih isinya apa nih. Nih, ini magician checky. Kita tahu ini isinya apa. Tapi kalau squish delish ini kita nggak bakal tahu isinya apa, karena zaman sekarang itu semuanya mainan itu surprise. Ini surprise nih, squish delish. Kita nggak tahu ini isinya apa dalamnya. Tapi belakangnya ada bolongan gitu sih ini. Jadi kita bisa ketahuan warnanya apa. Misalnya kita dapat yang ini kupu-kupu, ketahuan warnanya kuning, pink, hijau gitu. Kita bisa raba-raba ini apa. Nonjol sobat keju. Kita squish, kita squish. Tapi kalau squishy license kita udah tahu ini apa. Nih misalnya nih, kita buka ya. Kita udah tahu gedenya. Nih kita buka. Nih, ini yang paling baru, Checky, Magician Checky. Aku suka banget nih sama squishy yang ini. Squishy favorit aku, Funimaru, Checky, Magician Checky. Biasanya squishy-squishy kayak gini tuh kayak punya gantungan-gantungannya gitu nih sahabat Queen. Tuh, Onush, Funimaru. Tuh, bisa digantung di tas atau di pintu. Dan ada packagingnya, ini dia packagingnya. Tapi kalau ini ada packaging sama ada box-box kayak gitu. Wanginya juga enak gitu. Ini coba wanginya, coba kita cium. Wanginya ini kayak roti. Kalau ini kayak apa ya? Kayak monyet. Kan ini emang monyet lah sobatnya. Terus ini kayak jubah. Gimana kalau sekarang kita mulai buka? Jeng jeng jeng. Squish Deli. Ya sabar nih sobat Queen. Satu, dua, tiga. Menurut aku ini apa ya sobat Queen? Kita jangan lihat dulu, sobat Queen aja yang boleh lihat. Aku lupa mata. Ini apaan? Ya kamu tebak, Nay. Ya aku tebak, ini kecil banget. Lucu. Ini apa ya? Kerang gitu, kerang. Gurita. Oh ya, gurita. Jing jing jing. Ini wanginya kayak roti. Abis itu slow. Kecil banget sobat, ini gede banget. Ini ubur-uburan nempel sini. Harganya beda dikit. Kalau squishy license bisa dapet yang besar. Kalau ini kita nggak tahu, jadi ada yang kecil, ada yang besar, gitu. Wow, ada yang mau gerakak nih squishy-nya deh. Aduh. Squishy license-nya lucu ya sobat Queen. Yang aku tebak menang. Dan ini kalau squishy delish itu squishy-nya nggak terlalu slow-slow banget. Ini made in apa ini? Hai sahabatku. Hai. Dapat yang ubur-ubur. Dapat yang cumi. Dapat yang gurita. Squish deh, squish. Squish, squish, squish. Squish, squish, squish. Oke sahabat Queen, sekarang kita bandingin ke Ade. Kita tanya ke Ade, Ade lebih suka squishy license atau squish delish? Dek, adek, 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 adek lebih suka yang mana? Squish delish. Tuh ya, kita ulang lagi ya. Adek suka yang mana? Ah.
Adik suka yang mana? Yang mana? Tetap, berarti adik suka yang ini. Aku penasaran deh. Yuk, kita coba sekali lagi. Kalau ada pilih yang ini, kita coba sekali lagi. Adik, adik pilih yang mana, Dek? Adik suka yang Squish Delish. Emang cute banget sih Squish Delish tuh. Matanya, abis itu ini slow-nya bagus banget. Slow-nya tapi kurang, tapi bagus banget. Kalau bandingin slow-nya lebih slow Squish Delish atau lebih slow yang Ponymaru Magic Chiki. Sekarang kita squish ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slow-nya mana ya sahabat Queen? Slow-nya ini. Kalau dari bentuk squishy bagus ini sama aja sih. Cuman kalau ini lebih besar, kalau ini kecil. Nelisus lebih besar, kalau squishy dari lebih kecil. Tapi kalau slow-nya Chiki itu lebih slow, ini kurang slow. Tuh kan langsung balik lagi. Terus ini tuh kurang-kurang soft-soft gitu. Nih. Tapi dia emang bikin penasaran kita. Abis itu ini lucu banget. Tapi menurut aku yang lebih slow dan soft itu yang Chiki. Yang Chiki banget. Yang license. Kalau yang license kan tuh soft banget. Abis itu slow banget. Abis itu besar. Squishy dari sini juga kecil banget. Squish Delish harganya Rp200.000, kalau ini Rp300.000, jadi beda Rp100.000. Tapi kalau ini emang bentuknya gede, abis itu ada kotaknya, lengkap banget. Abis itu ada tag-tag ini lah. Sepertinya adekku lebih suka yang Squish Delish. Kalau menurut aku, dari tadi aku kasih adek Chiki, Magician Chiki ini, dia lempar-lempar dan dia gak suka. Jadi kalau menurut aku dia lebih suka Squish Delish. Adek-adek suka ini mau? Dia mau. Mau ya adek? Nah kalau sahabat kan lebih suka mana? Squishy License atau Squish Delish? Mau. Adek mau ya Squish Delish? Mau lagi? Mau. Kalau adek mau sahabat kan. Ya sahabat kan pernah punya Squish Delish. Sahabat kan dapet yang mana? Dapet yang punya aku gak? Sama gak? Komen di bawah ya. Dapet yang mana? Kalian punya? Mau buat mbak. Intinya sahabat Queen, kalau kita beli Squish Delish, kita cuma penasaran dan semuanya cute. Tapi dia nggak begitu slow dan nggak begitu soft. Kalau Ponymaru Magician Chiki, kalau Squish License pasti kita udah tahu squishnya kayak gimana bentuknya. Terus kita juga udah bisa ngeliat ini kayak gimana. Kalau Squish Delish kan kita nggak bisa ngeliat, tapi kita cuma bisa ngeliat di bolong-bolongan ini nih. Ini bolongnya. Kita lihat ini berapa misalnya ya. Kita nih. Ini tuh, nanti misalnya ini squishnya di sini ya. Mama. Terus ini kelihatan itu di bolong-bolongannya. You say the cutest thing. Ini dia Squish Delish. Yeay. Yeay, ada suka Squish Delish. Sahabat Kin, selesai sudah reviewnya. Sahabat Kin lebih suka yang mana? Squishy License atau Squishy Delish? Lebih suka yang mana? Komen di bawah ya. Jangan lupa, adek jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Dadah, love you. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Queen Sama. Dan musik kali aku juga, Queen Sama. Dadah, love you. Adek, kiss bye, kiss bye. Whoa!